Terungkap fakta lain tentang kasus sekeluarga tewas di Kalideres, Jakarta Pusat. Diduga satu keluarga tersebut melakukan ritual mistik. Dugaan ritual mistik yang dilakukan Rudianto Gunawan, Reni Margareta, Dian Febiana, dan Budianto Gunawan diperkuat adanya temuan buku lintas agama, mantra hingga kemenyan di rumah korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, barang-barang tersebut cenderung mengarah kepada almarhum Budianto yang memiliki kepercayaan terhadap aktivitas ritual tertentu. Selain temuan barang bukti tersebut, dugaan korban Budianto diduga kerap menjalani ritual karena meyakini kepercayaan tertentu diperkuat dengan keterangan saksi. Meski demikian, Hengki belum bisa memastikan kepercayaan apa yang mereka anut. Ia juga belum mengungkapkan apakah ritual yang dimaksudnya adalah melaparkan diri hingga meninggal dunia atau ada jenis ritual lainnya. Penyidik pun akan melibatkan ahli sosiologi agama untuk menganalisa soal temuan buku mantra itu. Nantinya pakar akan membaca lebih lanjut terhadap tulisan yang ada di buku mantra itu, dikutip dari kompas.com. Hengki menyatakan penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa patologi anatomi untuk mengetahui penyebab kematian.